ART-nya aja ya. Yeah. ART aku bawa kabur berangkas aku itu tanggal 4 kemarin. Itu berangkasnya posisinya ada di kamar. Terus dia ngelakuinnya tuh jam 6 sore pas maghrib. Terus aku saat baru sadarnya itu berangkas aku nggak ada di rumah tuh pas tanggal 6 jam 12. Terus sekarang juga udah dilaporin ke pihak yang berwajib, sudah ditangani juga sama Bapak Kasat Tanah Utara, Pak Dedi. Pak, jadi Mbak, tinggal mau update di aja. Isi uangnya berapa sih Mbak yang di berangkas? Total kerugiannya itu kurang lebih 700-800 juta. Itu di dalam berangkas isinya hanya uang kertas atau ada barang lain? Emang itu berangkasnya khusus duit aja. Uang kertas ya? Betul. Kadara, asisten kadara kerja di rumah beberapa lama dan kadara itu bisa dapetin dia dari mana sih? Ya aku kan asisten aku tuh udah baru 3 bulan sebenarnya, baru banget. Dia aku dapetnya tuh dari mama aku yang nyari di sosial media di Facebook tuh. Terus ya ternyata emang dia kayak sindikat ya, karena sebelumnya juga ada info katanya dia juga udah pernah melakukan pencurian di rumah artis juga sebelumnya. Jadi emang sindikat sih sebenarnya. Aku dapat info dari tetangganya juga, dia pernah cerita sama aku, dia pernah kerja di tempat Jennifer Dunn. Jennifer Dunn dan kurang lebih sama sih modusnya juga sama, barang-barangnya dibawa juga, terus dibawa kabur ke kampungnya juga gitu. Sampaikan, jadi pelapor itu melapor ke Polres Jakarta Utara pada hari Minggu tanggal 6 ya, tanggal 6 kurang lebih pukul jam 19.00 melapor adanya kejadian pencurian di rumah yang bersangkutan atas nama inisial DA. Jadi dilaporkan itu yang bersangkutan kecurian sebuah berangkas yang isinya uang tunai kurang lebih 700 juta rupiah dari rumah yang bersangkutan yang tepat di Jalan Kelapa Muda ya, di Koja. Sekarang tadi sudah diambil keterangan dari beberapa saksi, salah satunya dari sopir taksi dan kenek kendaraan yang memang sengaja dipesan dari informasi dari salah seorang yang terduga sebagai tersangka. Jadi di situ dapat ambil informasi dari saksi dua ini, bisa menjelaskan barang apa sebenarnya yang diterima melalui pesanan yang akan diantarkan ke wilayah tertentu. Bang, artinya dua pria bermobil yang sempat rekam dalam CCTV tidak terlibat dalam kasus ini, Bang? Hasil informasi interogasi sementara, yang bersangkutan hanya disuruh mengambil barang karena kendaraannya itu disewa untuk jasa penyewaan untuk mengambil barang tersebut, dan dari pemesanan hanya menunjukkan bahwa barang tersebut berupa sound system saja, jadi tidak mengetahui kalau memang isinya itu adalah sebuah berangkas. Pelaku ini siapa, Bang? Pelaku terduga sementara inisial M. Siapa, Bang? Ya, siapa ini, Bang? Asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga. Dugaan sementara asisten rumah tangga, karena pada saat kejadian asisten rumah tangga ini memang sudah baru 2 bulan bekerja di situ, dan pada rentang waktu tanggal 4 tanggal 6 itu terduga ini sudah izin untuk tidak lagi bekerja di tempat tersebut. Dan CCTV yang ada di dalam rumah sempat dirusak juga, sehingga kami mungkin menggunakan bantuan dari CCTV dari rumah-rumah tetangga.